Datang rinduku. Persembahan istimewa dalam Sambal Game Malaysia is Afan. Kita bawakan kepada anda. Silakan. Okey. Apa duduk. Khabar? Sihat, Alhamdulillah. Wah, itu dia lagu yang terbaru. Kekasih Hati. Mungkin boleh ceritakan sikitlah mengenai lagu Kekasih Hati ini. Okey, lagu ni bukan saya solo. Tapi saya collab dengan penyanyi Indonesia. Oh. Iaitu Nazia Shafa. Dia seorang novelis dekat sana dan penyanyi juga. And lagu ni actually bukan dia punya kisah tu bukan tentang kisah percintaan kita dengan partner kita. No. Actually lagu ni tentang parents. Oh. So composer buat lagu ni berdasarkan kasih sayang seorang anak terhadap ibu bapa mereka sampaikan mengharapkan Tuhan untuk menjaga ibu bapa macam mana ibu bapa menjaga mereka since dia kecil sampai dia besar. Yeah. So macam itulah. Wow, cukup menarik inspirasi di sebalik lagu ini. Ialah kasih hati kita sepastinya ibu bapa kita. Betul. Tapi kalau orang dengar lagu ni boleh je relate dengan apa-apa kisah percintaan. Eh, macam mana boleh berkolaborasi dengan penyanyi daripada Indonesia? Okay. Firstly, lagu ni at first saya rekod solo dulu. Aha. Memang tak ada plan pun nak collab dengan mana-mana penyanyi. Bila dah habis rekod semua, dah settle semua, and my label management cakap, what if kita try an error? Kita try lagu ni collab dengan artis Indonesia. So dia bagi profile and saya pun tengok dia punya profile and background. So give it a try. Kepada mereka yang baru menyaksikan Selamat Pagi Malaysia, baru berkenalan dengan Is Arfan ni, mungkin boleh Lina latar belakang sedikit bagaimana boleh mencubukan diri dalam bidang nyanyian ini. Saya pernah masuk beberapa reality show and ada juga menang tempat ketiga reality show tersebut. And saya juga aktif buat cover dekat social media. So, di situ orang mula kenal saya lah. Genre yang menjadi pilihan Is Arfan bagaimana? Saya ballad. Ballad R&B. Ballad. Jadi kalau ballad ni, siapa dia punya idolanya? Ballad banyak. Judika. Oh, Judika. Judika, wow. Macam Hero Saini juga. Walaupun dia bukan ballad tapi saya minat dia nyanyi. Style macam tu. Oh, okay. Okey, jangan. Kita ada permintaan di telinga ni tapi jangan. Okey, kejap lagi kita nak war-warkan kepada penonton berkenaan media sosial Is Afan sendiri. Tapi Is Afan, kita nak war-warkan juga bagaimana perkembangan perjalanan karier Is Afan setakat ini. Dan ini merupakan single yang ke? Ketiga. Ketiga. Okey, di YouTube difahamkan lagu Kasih Hati ini dah melebihi 100,000 tontonan. Jadi bagaimana sambutan peminat semua? Lagu ketiga ni Alhamdulillah since saya berduet dengan mungkin orang macam excited nak tengok saya berduet dengan siapa kan. So lagu yang Kekasih Hati ni dia lebih bagi impact berbanding dengan lagu Save Your Phone. Oh. Ni Nazira Shafa. Oh okey, inilah penyanyi. Di mana ni? Lokasi ni? Di Bali. Bali, Indonesia. Oh, patutlah pergi Bali. Saya dah tengok gambar dia tadi. Nampak dekat Bali. Ingatkan pergi bercuti. Bukan. So, you fly all the way from Malaysia to Bali untuk shoot music video ni. Okey. Istifah, sebelum kita nak tengok media sosial, mungkin boleh kongsikan juga aktiviti selepas ini bagaimana? Sekarang saya tengah... Sekarang saya aktif buat lagu sendiri. Okey. Kita try kan. Oh. Saya minat menulis tapi kita tak berani nak keluarkan, takut orang tak minat kan. Jangan pandangkan belum jangkuk. Cuba, belum tahu. Okey, jadi ini adalah media sosialnya Is Arfan, ini adalah TikTok. Yes. Okey. Is pun selalu cover lagu juga. Betul, saya kira aktif dekat kat social media. Okey, IG pun sama juga, Is Arfan. Betul, Is Arfan. Okey. Untuk nantilah seterusnya perancangan masa hadapan, adakah mungkin akan ada genre yang berbeza daripada Is Arfan? Next single saya mungkin saya nak try R&B. Okey. Yang itu menarik. Kita akan sama-sama saksikan kelainan nantilah. Tapi yang ini kena sokong terlebih dahulu. Yes. Kekasih hati. Bercakap berkenaan kasih hati ni, ada orang tanya, Ifan dah ada kasih hati ke? Jawapan dia mesti belum. Dia banyak macam krik-krik-krik. Oh, ada. Keluarga saya. Keluarga dah ada dah. Okey, terima kasih banyak-banyak kepada Is Arfan kerana sudi bersama dengan kita, menghiburkan dan juga menyejukkan kembali suasana di studio ini selepas daripada topik yang hangat. Okey, sama maju jaya juga. Kita ucapkan kepada Is Arfan. Semoga terus berjaya dan terus menyinari industri seni kita, insyaAllah. Amin. Kita dah sampai ke penghujung siaran. Dah habis dah. Dah habis dah.
tak sempat nak lagu kedua kan. Apapun kita ucapkan terima kasih kepada penonton kita kerana setia bersama kita ke penghujung siaran. Yes. Semoga hujung minggu anda penuh dengan keceriaan dan juga dipermudahkan apa jua aktiviti anda pada hari ini. Ya, yang penting jaga diri, jaga keselamatan sehingga kita berjumpa lagi esok pada waktu yang sama 8 hingga 10 pastinya di saluran berita RTM MTV 123 TV 1 juga di RTM Klik. Okey, sekali lagi terima kasih kepada Iz Afan. Thank you SPM. Terima kasih juga kepada anda penonton setia kami dan kami mewakili penerbit Syafiq Adi Fitri mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.